Teran eh. Teran ada kat sini. Satu penerima sumbangan YTK. Tempat ini di Sungai Cokam. Di dusun tua dan isteri, suami isteri difahamkan sakit lah. Sakit yang kalau kita lihat sini, kecacatan anggota tubuh badan, kaki kanan, ada masalah kaki kanan dan kiri. Suami ada kecederaan di bahagian leher. Jadi kita boleh lihat nanti di dalam. Turut bersama juga pada hari ini Saudara Alim, Gawai Khas Jabat Adun, Dusun Tua, Datuk Johan Abdul Aziz. Jom kita sama-sama. Suami pun tak berapa nak boleh kerja kuat sebab dia pertama sekali saya Syirhan, pengurus besar Yayasan Masmin Kemiskinan daripada Yayasan Masmin Kemiskinan. Pada hari ini mewakili Yayasan Masmin Kemiskinan hadir untuk program Sinar Kasih Ramadan. Sebab esok kita dah nak Ramadan, jadi program Sinar Kasih Ramadan ni adalah tahun yang ke-16 kami laksanakan. Dan turut hadir bersama hari ini ada beberapa tim yang turut hadir bersama. Info kita dapat daripada pihak sekolah, daripada sekolah Dusun Tua, Cikgu Zulinda, Cikgu Amira. Dan turut hadir bersama juga pada hari ini kita punya daripada pejabat adun Dusun Tua, Cik Alim. Cik Alim pegawai khas YB Datuk Johan. Saya kenal. Jadi Datuk Johan ini amanahkan Cik Alim untuk turun bersama pada hari ini untuk ziarah. Jadi pada hari ini kita sampai ke sini atas dapat maklumat daripada sekolah untuk kita sampaikan bantuan Sinar Kasih Ramadan. Jadi saya tengok kat sini difahamkan puan kedua-duanya kemalangan baru-baru ni. Dan suami difahamkan di bahagian leher ada tulang tengkuk leher, Tulang tengkuk dengan tulang rusuk. Dan puan memang keadaan terlantar saja ke macam mana tuan puan? Okey, jadi info kita dapat tu daripada cikgu. Sebab tu kita nampak keluarga ni sangat memerlukan bantuan lah. Jadi sebab tu kita datang di sini untuk sampaikan ataupun sumbangan Sinar Kasih Ramadan kepada keluarga. Mungkin pihak YB apa yang boleh bantu? Kita akan bantu jenis daripada one off lah. Daripada kita pun ada yang agensi yang boleh membantu. Kita akan bawa benda ni ke Yayasan Taqwa. Yayasan Taqwa ni dia one off. So apa keperluan yang pihak pemohon perlukan, insyaAllah kita akan cuba dapatkan. Dan dia bagi one off berupa wang tunai. So terus masuk ke akaun pemohon. Itu yang kami dah banyak lah kami buat untuk membantu khusus di Dusun Tua ni. Melalui pejabat dun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyerahkan sumbangan Sinar Kasih Ramadan daripada Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib sebanyak RM600 untuk keperluan belanja berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi harap bantuan ni dapat digunakan sebaik mungkin untuk sebulan bulan Ramadan ini. Jadi sumbangan RM600 ini untuk keluarga tuan dengan puan, insyaAllah. Saya sampaikan salam juga daripada Datuk Pengerusi YBK, Datuk Zainal Abdul Zakum, dan juga YB Datuk Johan. Okay, terima kasih, semoga dapat raikan Ramadan dan raya ini nanti sebaik mungkin, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih banyak pada yang datang. Okay, sekarang mari saya perlu tak berkatu. Saya hormati Puan BJ Binti Abdullah. Puan, untuk makluman, saya Syirhan daripada Yayasan Masmin Kemiskinan. Kita datang untuk program Sinar Kasih Ramadan. Yang pada hari ini turut bersama pada hari ini kita dapat info daripada sekolah Dusun Tua. Turut hadir bersama pada hari ini Cik Alim, pegawai khas pada Adun Dusun Tua, Datuk Johan. Turut bersama pegawai daripada YBK dan juga daripada tim media. Jadi untuk makluman puan, kita setiap tahun ke-16 YBK bagi sumbangan Sinar Kasih Ramadan untuk keluarga yang memerlukan untuk bulan puasa. Jadi bantuan kita ini berbentuk tunai RM600. Kita akan serahkan kepada pihak keluarga puan. Saya difahamkan anak-anak puan sekali anak yatim. Jadi saya difahamkan juga kami sampaikan ucapan takziah juga kepada pihak keluarga. Difahamkan suami meninggal dunia ketika bekerja di Kuali Sungai Long. Saya rasa ini satu cerita yang sangat tragis ketika itu. Apabila kita dengar masuk ketika tengah baiki mesin dan meninggal ketika bertugas.
Jadi kami senarai yang dapat dan kita lihat warga ini sangat memerlukan bantuan. Dan pada hari ini dan tim kita datang untuk serahkan bantuan Senang Kasih Ramadan pada warga Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyerahkan sumbangan Senang Kasih Ramadan untuk tahun ini daripada Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib, pengasas YBK, sebanyak RM600 untuk keperluan belanja, berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Puan terima. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, hari ini kita berada di rumah Encik Halim bin Bunut. Kita dapat info daripada sekolah SK Kuala Pongsun. Dapat maklumat berkenaan dengan ada satu keluarga miskin tegar di Sungai Congkak. Jadi mereka telah salurkan maklumat kepada YBK untuk program Sinar Kasih Ramadan pada kali ini. Jadi untuk makluman semua, keluarga ini isi rumahnya semua seramai 7 orang semua isi rumah. Dan ni semualah dapat lihat anak-anak yang ada di sekolah ataupun yang bersekolah di SK Kuala Pongsun. Dan hari ini turut bersama kita Encik Halim, wakil daripada Pejabat Adun, turut bersama untuk kita sampaikan semangat Sinar Kasih Ramadan kepada keluarga yang terpilih, insyaAllah. Jadi saya terus serahkan kepada Encik Halim untuk akad kepada Encik Halim bin Munut untuk sumbangan Sinar Kasih Ramadan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyerahkan sumbangan Sinar Kasih Ramadan daripada Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib sebanyak RM600 untuk keperluan belanja berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih YBK. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright, ini adalah rumah terakhir. Rumah terakhir bantuan Sinar Kasih Ramadan Yayasan Bahsini Kemiskinan YBK Asnaf. Kami pengamal media pun terpaksa merentasi bukit, naik bukit untuk ke rumah. Ini adalah rumah terakhir. Cungak ni banyak. Ada 7 orang anak, 9 isi rumah. 9 isi rumah. Yang ini kakak. Kakak tingkat apa? Dah habis. Oh, dah habis. Dah habis belajar lah. Dah habis PM eh. Umur 18 ke 19? 19. Buat apa sekarang? Saya Syirhan daripada Yayasan Bahsini Kemiskinan. Kita dapat maklumat daripada cikgu sekolah Kuala Pongsun lah, yang nyatakan ada keluarga asnaf dalam miskin tegar yang memerlukan bantuan untuk Sinar Kasih Ramadan ataupun bantuan belanja. Difahamkan isi rumah ni cuma 9 orang, ramai eh. Jadi itu antara yang kita punya point untuk hadir bersama pada hari ini, sebabnya kita lihat pada pendapatan dan juga isi rumah yang ramai. Jadi untuk makluman, program Sinar Kasih Ramadan ni adalah bantuan cash. Kita bagi RM600 untuk keluarga, di mana untuk menampung satu hari lebih kurang dalam untuk kos RM20 kali 30 tu RM600. Jadi insyaAllah bagi pihak Yayasan Bahsini Kemiskinan, kita nak sampaikan sumbangan Sinar Kasih Ramadan ini untuk pihak keluarga Puan untuk kegunaan sepanjang bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi ada akad, saya sampaikan akad dan Puan hanya jawab terimalah eh. Okey, Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyerahkan sumbangan Sinar Kasih Ramadan dari Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib sebanyak RM600 untuk keperluan belanja, berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih, Puan. Minta tolong Puan untuk kita punya ikut prosedur, kena sign kat sini lah Puan eh. Minta tolong Puan sign kat sini. Ha, betul dalam kotak. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey. Bagi pihak yang sama sekali kemiskinan, ucapkan selamat Ramadan. Dan kami sampaikan salam Datuk Pengerusi kita lah, Datuk Zainal Abidin Raja Sarkom. Semoga semuanya dimudahkan untuk Ramadan ini, insyaAllah. Baik. Okey, terima kasih. Okay.